Oh iya, bisa masuk, kenalin mau gue Riki ya. Game ini baru rilis kalau nggak salah tanggal 29 kemarin. Iya ya, kemarin. Kemarin game baru dari rilis. So ya, yeah, kalau lu nonton video gue sebelumnya yang tentang game Kurkatsu juga dan ada Motoho, so gue pengen coba ya. Dan gue tes, itu karakternya ternyata bisa di-convert loh, bisa. So ya, yeah, coba kita lihat dulu aja yuk. Gue udah coba convert, itu ada loadingnya, tampilannya convert gitu. Tapi gue gak tahu ini bisa apa enggak, karena ini game baru ya. Artinya Motoho itu gak, belum ada harusnya. But I don't know. So, ini dia nih, gue coba pakai Ringo. So yes, coba aja. Oh, of course. Ini game baru, Ricky. Stupid. Stupid. Oke, okay, so kita mulai aja. Gua rasa gue pakai kartu default. BTW gue pengen ngeliat-ngeliat doang ya di game ini. Karena gini game baru, gue belum ngeliat mapnya gimana dan mungkin ada karakter baru. Dan gue cek juga ada voice baru ya, karakter voice baru gitu. Jadi gue pikir ya cukup bagus. Nah, kita skip aja karena gue gak peduli itu. Oh, lu bisa bergerak di game ini? Enggak, maksud gue ada cutscene-nya bergerak. Karena di game-game sebelumnya itu, enggak, di game sebelumnya itu cutscene-nya cuman kayak visual novel, ngerti kan? Visual novel. Yes, dia karakter baru. Nah, maksud gue ini cutscene-nya itu cuman kayak visual novel gitu, ngerti kan? Gak ada kayak jalan tadi tuh gak ada. So, itu bikin gue kaget sih. Oh, right, my name is... Oke, lu bisa menamain, iya. Oh iya, ini karakter yang default ya. Disebutnya karakter original yang lu pake gitu. Oke, Ching, nickname? What? Oke, ini cukup bagus. Lu bisa dipanggil senpai, Oni-chan. Oh, gue pengen banget gue dipanggil Oni-chan. Tapi dulu si Erika sering manggil gue darling. Enggak, bohong. Jarang dia. Dia lebih manggil gue, lebihnya ke kakak ya. Kakak daripada ini. Kak Riki gitu. So, gak usah diganti namanya, teh. Ini apa? Awi ya. Oh, mereka bisa manggil pakai nama. Subaru gak tuh? Susumu. Oke, di Jepang Susumu itu nggak terdengar aneh, tapi di Indonesia itu aneh banget, Susumu gitu. Palalu susu. Naki Naruto. Gak perlu disensor, gue udah tahu ini Naruto ini. Yoshi run. Nama gua, aduh, bagusan mana, Riki atau Susumu? Oke. Kita nge-stuck di Riki dulu aja ya. Tempatnya cuma 3. Itu nggak terlalu bagus ya. Ada satu hotel near the beach, there's restaurant and outward. Oke, ada guest house, you can enjoy trailer. Oke, ada school juga di sini. Enggak, ini bukan. Iya, ini school kali ini. A training camp built from purpose of training. Oke, gue punya kamar. Oh iya, emang gue punya kamar sendiri, cuman kamarnya berubah. Dan lagi nih, oh iya, ini kan kita di tempat penginapan, pasti ada AC lah. Gak lucu tempat penginapan ini gak ada AC, ada gue nih. Gue udah bayar mahal-mahal, goblok. Destination, oke, auto save. Oke, gue auto save. Udah gue pencet. Oke, warning missing mode detect, yes. Be turning on ya. Oke, sama seperti di Kokatsu yang lama, lu bisa taro perempuannya atau apa gitu. Gua finish with tutorial, yes. Ini bisa dihilangin gak tolong? Aduh ini gak bisa, iya lu sama seperti kayak di Kokatsu versi lama ya. Oke, akhirnya hilang juga. Ringo nih, lihat nih, ini ada Ringo ini, cuma masalahnya Ringo nya masih ngebug, aduh. So I close all your stay. What?
Oke, iya, sama-sama gue. Hotel guest room camp. Cuma 3 tempat doang. Ini agak cukup kecewa ya. Kenapa? Karena di yang lokasi pertama itu tempatnya cukup lebar dan mapnya juga cukup banyak ya. Ada di kayak tempat karaoke, tempat wedding, tempat apa ya. Ini cuma 3 tempat doang. Ini cukup agak mengecewakan ya. Guide. Oh, player. Ya, cuma satu kartu doang. Sensei nggak ada gitu atau apa lagi. Ini cukup mengecewakan, serius. Cukup mengecewakan. Karena kartu NPC ya, cuma satu doang. Itu cukup mengecewakan, but oh well. Terus lanjut, album. What the fuck is album? Kok semacam kayak foto ya? Nggak, gue tahu album, cuman di sistem ini gue nggak tahu. Dan saya kira, oh, Ricky nggak tahu album, what the hell? Iya, gue tahu tutorial. Untung aja ini disensor, oke. Okay. Oke, mapnya gue. Kalau misalkan mapnya lebih besar dari yang game yang sebelumnya, mungkin gue bakal suka. Jadi walaupun dia 3 doang tuh, kayak tadi kan room apa gitu. Kalau misalkan mapnya gede sih nggak masalah. Karena mapnya yang sebelumnya sih emang banyak, cuman masih terbilang kecil ya. Prior, oke. Okay. Ada activity itu juga keren. Shop, Shopee. Special dating, oke. Di sini ada feature baru ya, ini cukup menarik. Ini ada feature baru tuh, bisa ngambil foto, you can call girl of local, player coordination, you can move, oke. You can save and load, oke. Untung gua nggak live, nggak main live. Oke, tempatnya cukup gede ya, serius ya. Gua ngelarin buat gak? Oke, topik. Jo, hello. Apa kabar? Waving, skinship. Ah iya, gua tahu. Lu bisa nyentuh ya. Ngobrol dan lain. Yes, yes. Relasi. Oh iya, ini udah. Ini gua baca. Yes. During you, oke. Banyak fitur baru juga ya. Itu cukup bagus. Cuma mapnya nih, kalau mapnya kecil, gue cukup kecewa. Ya kita bisa ngobrol dengar ya, seperti biasa. Ini topik ya gue rasa, ya topik juice kan. Yang tadi gue berapa tuh, ya. Yeay. Semangat. Ini belum ada. Demo, sodateru ni wa mada sukoshi hayai wa yo ne. Watashi tachi. Ini ngobrol aja enggak apa-apa. Sore-chan, kondo kara watashi ga issho ni chekku shite ageru wa. Tsuzuki wa mata kondo ne. Bye-bye. Bye-bye. Coba kita cek mapnya yuk. Oke, mapnya cukup gede. Enggak, tunggu. Kalau misalkan oke. Mapnya masih terbilang kecil ya. Kecil. Tahu, kita lihat dulu. Iya, mapnya kecil. Tahu, coba kita lihat dulu aja. Kalau mapnya kecil itu benar-benar bikin gua kecewa karena ya di game sebelumnya mapnya menurut gua cukup besar. Jangan bilang ini pemandian air panas. Oh, oke. Pertama kalinya gue lihat ini. Tapi lo nggak. Oh ini semacam kayak toko, souvenir gitu. Kita dapat topik baru gue rasa atau apa ini? Oke, gue pengen ngecek map dulu. Oke. Oh, ngelag.
beberapa topik lagi nih baru. Yes, topik hibiscus. Wah, hibiscus baru dengar tuh. Oh, apa ini? Let's bring it along with girls with girls. Oh, oke. Okay. Jadi lu bisa ya semacam event dengan cewek lain gitu. Maksudnya cewek gitu. Oh shit. Oke, okay, ini kamar mandi. Tapi enggak apa-apa di sini sepi kok. Oke, okay, karena gue baru main jadi gue enggak tahu ya. Maksudnya gue jadi nyasar di sini. Karena mapnya baru gue cukup besar. Lumayan lah ya, lumayan. Kayaknya sih lebih besar deh. Oke. Okay. Kita cek-cek aja dulu. Oke, ini dalam. Oke, ini semacam kayak kamar hotel lagi. So yes, restoran. Oke. Game-nya masih nggak jauh sama dari yang lama ya, apa sama yang sebelumnya. Walaupun ada sedikit interaksi di game ini seperti kayak tadi tuh, lu bisa nyiram bunga dan lain gitu, tapi tetap kayaknya masih nggak jauh dari game yang sebelumnya. Interaksinya begitu minim ya. Kalau kita di hidup pantai, bisa berenang nggak? Oh nggak, ke topik baru. Sio Maneki, buat gua nggak tahu Sio Maneki apa. Changing room. Melek gue. Oke. Okay. Ganti musik. Oh, ada topik lagi nih. What? Oh, gue bisa tidur. Iya ya. Sama seperti di game sebelumnya, lu bisa tidur. Bisa tidur ya. Jadi mempercepat waktu. Gue gak mau percepat waktu tuh. Oh, lu bisa ke hutan. Ya Tarzan apa? Back to Monkey. Back to Monkey. Dapet topik. Kok topiknya sama? BTW kok lu lagi tuh? Si itu gak aneh. Aduh, yaudah. Mau jepan deh, Pak. Iya, gue tau. Gue udah ngobrol sama lu. Masa ceweknya lu doang? Yang lain mana? Oke, mapnya cukup besar ya. Lebih besar dari yang ini gue rasa, dari game sebelumnya. Karena gue nyasar sih. Cara kembali gimana? Maksudnya ke rumah. Ini, iya ini tempat baru lagi. Gue belum pernah kesini lagi. Oke, mapnya cukup besar loh, serius. Mapnya cukup besar. Apa ini? Sauna? Tau kan sauna? Mandi uap? Oh enggak, ini kamar mandi. Oke, okay. Gue kira sauna. Di sini ada map gak sih? Biar lebih mudah gitu. Oke, okay. Map. West, satu lobby. Guest, satu lobby cengin. The toilet, lighthouse. Oke, okay, kita belum ke lighthouse. Stonewall, places. Kayaknya belum. Kayaknya sih. Aquarium? Oke, okay, oke. Okay. Kita ke lighthouse aja dulu ya. Oke, okay, ruangan ini cukup mapnya cukup besar ya. Oh, kita udah kesini. Oke, okay, so. Wah, aku ditipu. Berarti yang belum kita kesini cuma aquarium. Yes, it's it. Wow. Oh, ini dia nih. Cewek yang gue suka di Koekatsu. King. そうっすね. 5 え。古有種の見学とかはもちろん
Kurage ittaku da yo. Tambah banyak lagi ya. Kakapuka ukabi nagara umi wo tadayotte ikai. Let's play together, let's play together, let's experience together, let's play together. Jalan bareng-bareng mau enggak? Awas gua enggak mau. Konku. Iyo. Oh yeah, yeah, thank you. Emang lu cewek the best. Makanya gua gak heran sih gua suka sama dia. Di game ini ya, di game ini. Kuki ga suzushi. Lu orangnya malas, gua tahu kok. Sokko. Neon da to omotta no ni no. Betto ga nai no ga zannen datta yo. Sore ja ne. Sore ja ne. Gua bisa ngobrol lama lagi? Bisa, oke. Okay. Sama seperti game sebelumnya, cuma bedanya di sini lu jalan-jalan sama ya kalau di game sebelumnya itu kan belajar bareng, olahraga bareng. Tapi di sini ya lu main bareng experience, adventure. Makan bareng, oke. Okay. Makan bareng di game sebelumnya juga ada. Coba experience together. Kayaknya sih semacam petualangan ya. Taike sonja kaeru ne. Ya. Coba cek akuarium, kita belum ngecek akuarium. Maaf. Aquarium. Welcome. Welcome to Kingdom Come. Oke. Sekarang coba cek yuk dalam. Oke. Ya, akuarium cuma segini. Oke, mapnya itu agak nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Cuman emang lebih besaran ini sih menurut gue. Lebih besaran ini mapnya daripada di game sebelumnya. Cuman ya nggak terlalu beda jauh ya. Gue belum punya pacar, makanya gue bisa telepon. Oh ini nih ngecek musuh, ngecek musuh. Oh iya, iya kita bisa kesini. Hikari coba NPC. Oh ada event, lu kenapa gak ngomong-ngomong sih? Betul kita udah pernah kesini belum sih? Ngomong-ngomong pernah kesini, kita di mana ini? Visa, oke kita belum ke Visa Spinner Shop juga belum kayaknya. Camping Waiting Place juga belum. Oke mapnya gede, oke mapnya gede. Gue tadi baru di sini, sini. Ini belum nih, kayaknya ini belum. Kayaknya ya. Ini baru nyampe, ini udah. Ini udah. Oke. Gua tinggal camping wet doang yang belum nih. Hikari. Nesta Hikari. Part time job tutorial information. Ya, ya, iyalah, iya pasti gua tau. Event biasanya ini mah, untuk story mode ya. Are? Kumatta koto ga arimashita ka? Because of... Really? それは東大にあるウムイの鳴らした二人は必ずいつか私も誰かとなんで頭を投げられたんでしょう。はい、気持ちがいいです。OK, bisa dibilang bagus dah enggak ya? Kalau di game sebelumnya. Lu gak bisa berinteraksi dengan NPC. Kalau misalkan lu ketemu NPC yang ada ya cutscene dan udah lu gak bisa interaksi sama sekali. Serius gak bisa interaksi sama sekali. Jadi itu agak cukup mengecewakannya di game sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang ya lu bisa interaksi. Tapi gue gak tahu ada cutscene-nya apa enggak ya. Coba cek shop. Iya gue ada tutorial. Oh, poison. Secret beach. Listen to topic island. Oh, cuma malam. Topic exchange. Oh, lu bisa ganti topik gitu. Oh, jadi semacam kayak... Oh, what the hell.
ada sistem gacha di sini. Bukan gacha sih, sistem crafting. Ada aja nih game hentai ada sistem crafting juga. Kecuali kalau emang game itu berhubungan dengan Minecraft ya. Oke, map terakhir. Camping. Gue belum pernah kesini. Bisa ke atas gak? Gak bisa, oke. So ya, yeah, gue rasa mapnya itu ya lebih besar ini, gue rasa lebih besar ini. Dan sistemnya ini gue belum cek banyak sih ya. Kita bisa next ini gak? Naik. Oh, oke okay, ya. Yeah. Di game sebelumnya itu lo gak bisa malam tanpa menggunakan mod ya. Oh, pengen main ini badminton, tenis. Ya udah main berdua yuk. Kenapa lu main sendiri? Kalau main sendiri sih Wego. Jangan main sendiri. What? Jangan main sendiri. Enggak, gua roster. Gak bisa. Pagi ya, morning ya, gua rasa sih. Oke, ya benar. Itu apa? Ini apa? Ini apaan ini? So ya, gue rasa gamenya ini mapnya lebih besar ya, dan gue belum mendalami game ini ya. Kenapa? Karena ya agak susah juga. Lo harus ngobrol sama dia, bla bla bla, dan nanti ya lo baru bisa berteman, pacaran dan lain gitu. Tapi karena baru main ya agak susah juga. Berarti ya, kalau dari cek mapnya sih. Dan dari sistem, ada sistem baru gitu, cukup-cukup menarik. Cuman gue gak suka dengan sistem topiknya tadi itu harus digabung-gabungin gitu. Jadi agak ribet juga ya menurut gue ya. Ini malah jadi game RPG gitu, jadi ribet gitu. But ya, yeah, menurut gue ini lebih bagus daripada yang game sebelumnya. Tapi mungkin kurang mod aja kali ya. Namanya juga game baru rilis ya, jadi kartu Toho masih belum muncul. Kalau gue pengen Sakuya atau yang lainnya muncul. So ya, yeah. Kita sampai di sini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Ricky di video selanjutnya. Goodbye.